Pabrikan ponsel Realme meluncurkan ponsel terbarunya, Realme C65 5G di pasar India. Sebelumnya, Realme sudah merilis C65 versi 4G di Vietnam pada 2 April 2024. Perbedaan utama kedua ponsel ini terletak pada chipset yang digunakan. Realme C65 5G membawa SoC MediaTek Dimensity 6300, sedangkan Realme C65 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G85. Realme C65 5G merupakan ponsel pertama yang diotaki Dimensity 6300. Chipset 5G untuk ponsel mid-range ini memiliki dua inti Cortex A76 dengan kecepatan maksimum 2,4 GHz, dua inti Cortex A76 berkecepatan 2 GHz, 6 inti Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz, dan unit pengolah grafis Mali G57MC2. Realme mengklaim Dimensity 6300 sebagai chipset 5G paling kuat di kelasnya. Sebagai perbandingan, chipset Helio G85 mencangkup 2 inti Cortex A75 dengan kecepatan 2 GHz, 6 inti Cortex A55 dengan kecepatan 1,8 GHz, dan GPU Mali G52MC2. Desain Realme C65 5G dan 4G juga berbeda. Punggung model 5G dilengkapi modul kamera lingkaran besar yang memuat 4 lubang, yakni untuk kamera utama 50MP, sensor flicker, dan lampu flash LED. Satu lubang lainnya dibuat untuk memberi kesan simetris. Sementara itu, punggung Realme C65 4G dibekali modul kamera persegi panjang yang memuat kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan sebuah lampu LED flash. Masih soal fotografi, Realme C65 5G mempunyai kamera selfie 8MP yang ditempatkan dalam modul pansul. Modul bernama mini kapsul 2.0 ini bisa melebar seperti Dynamic Island di iPhone. Realme C65 5G mengusung layar LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi HD+, 1604x720px, refresh rate 120Hz, rasio aspek 20:9, kerapatan pixel 264 ppi, dan tingkat kecerahan maksimum 625 nits. Layar ini didukung fitur Rainwater Smart Touch yang memudahkan pengguna untuk mengakses ponsel saat perangkat basah terkena hujan. Ponsel terbaru Realme ini dibekali dengan opsi RAM 4 atau 6GB dan media penyimpanan 64 atau 128GB. Jika dirasa kurang, pengguna bisa memperluas storage hingga 2TB dengan memanfaatkan kartu microSD. Untuk dayanya, Realme C65 5G ditopang baterai jumbo 5000 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 15W. Sistem operasi yang dijalankan adalah Android 14 yang diplus dengan tampilan antarmuka Realme UI 5.0. Realme menjanjikan pembaruan sistem operasi 2 generasi dan pembaruan keamanan hingga 3 tahun. Spesifikasi Realme C65 5G lainnya mencakup pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya, sertifikasi anti air dan debu dengan rating IP54, USB-C, jack audio 3.5mm, dan slot microSD. Realme C65 5G turut dilengkapi dengan fitur Air Gesture, Dynamic Button, dan AI Boost. Di atas kertas, Realme C65 5G memiliki dimensi 165.6x76.1x7.9mm dengan bobot 190 gram. Ponsel ini tersedia di India dalam varian warna hijau atau fitter green dan hitam atau glowing black. Nah, berikut ini adalah rincian harga dari Realme C65. Belum diketahui apakah ponsel ini nantinya bakal dipoyong di Indonesia atau tidak. Kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari GadgetMe.